Tuhan. Haleluya. Sehingga ada sebuah pujian katakan bahwa dengan keterbatasan kita, dengan kesederhanaan kita, saya menangis. Bapak Ibu mungkin tidak merasakan hal ini, tetapi kalau haleluya, Bapak Bendahara Sona bisa meneteskan air mata di tempat ini, di Tanah Baru. Saya percaya hari ini kita hanya seberapa. Kita berjalan di dalam komunitas makin sedikit dan kecil. Dan saya percaya kita akan terus berdiri mengawal agenda Tuhan di atas pulau ini, di atas kabupaten kepulauan Yape. Sehingga pujian ini membuka hati saya. Sehingga saya percaya masih ada sukacita, Kak. Pemerintahan adalah kerajaan yang kekal, pemerintahan yang tidak
Teruslah harga huruf itu. Jangan kekal abadi. Orang kami hal itu menyatakan kebenaran bagi segala bangsa. Melihat keselamatan kita. Keselamatan yang kau kerjakan. Dalam seekor hewan dan siapkanlah itu pada tengah hari ini. Lukas. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yeremia 33 ayat 6. Kami berdoa buat poin-poin yang sudah didoakan. Tuhan Elohim Israel mengabulkan dan memberkati. Amin. Supaya tahun 2024 ini kami akan kerjakan di atas tanah ini. Kirim berkat dari timur, barat, utara, selatan. Amin. Datang untuk ketua-ketua mesma. Amin. Ya Bapa di surga, supaya pekerjaan ini jalan dengan baik. Amin. Supaya tahun 2024 bulan Desember kami akan melaksanakan pada 2025 tanggal 3 di tempat ini lagi Tuhan. Terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hamba-hambamu setia yang dari Yapen Timur Kota bergabung tiba di tempat ini. Tuhan engkau mengenal hati mereka. Engkau kenal pribadi mereka masing-masing. Semua datang dengan tangisan. Satukan kami di kota ini. Mulai dari zona sampai ketua mesma. KPK kami bersatu untuk bagi Yapen. Supaya Yapen dipulihkan oleh Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amen.